السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أعان بطاعته وهدانا للقيام بعبادته. وشرح صدورنا لتوحيده ومعرفته. وشرف لنا بحب حبيبه خير خلقه. اللهم صل على سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد صحابة في التفين برحمة الله سبحانه وتعالى لمن برادة الحمد لله بودي شكرك حضر الله سبحانه وتعالى أتسليم بحن كارونيا توفيق هداية سرطة إنايهنا sehingga kita masih bisa berwajah bertetap muka untuk mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan surat Abasa di mana Allah betul-betul membimbing langsung terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga Allah menceritakan bagaimana Allah menghamparkan kenikmatan-kenikmatannya yang ada di muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari itu semuanya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk mulia, sebagai suri tauladan kita, dan kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berbagai macam fasilitas yang ada di muka bumi ini yang diberikan oleh Allah kepada kita hendaknya kita pergunakan untuk beribadah ...bertakwa dan mendekatkan diri kita... ...kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya... ...kita masuk pada surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat. Sahabat Hafidh Tifin dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Takwir ini merupakan... ...surat makiyah... ...surat yang turun... Di kota Mekah, yang mana sebagaimana surat-surat Makiyah yang lainnya, berbicara tentang keimanan, sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib, hanya keimananlah yang bisa meyakinkan kita atas apa yang telah Allah firmankan. Wahyu hakikatul wal wahyu Di dalam surat At-Takwir ini perlu kita ketahui bahwasanya Allah ingin menceritakan dua hal yang begitu penting. Yang pertama hakikatul qiyamah, hakikat terjadinya hari kiamat. Wa hakikatul wahyu war risalah dan hakikat kebenaran wahyu risalah yang telah Allah turunkan kepada kita semuanya. Di sini Allah memulai firman-Nya dengan kalimat idza syamsu kuwirat. Allah. Idza syamsu kuwirat hadhihi al-ayat bayanun li ahli al-qiyamah. Wa yakunu fiha min asy-syada'id wal kawaris. Ayat ini ya menjelaskan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat wa ma yakunu fiha min al wal kawaris dan kejadian-kejadian yang dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat bagaimana Allah menfirmankan idz-syamsu kuwirat idz-syamsu dan ketika matahari itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Sebagaimana kita ketahui, sahabat taufik yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besarnya manfaat matahari di muka bumi ini bagi kemaslahatan kita semuanya. Dan coba bayangkan, ketika asyamsu suku wirat, ketika matahari tersebut digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan terjadi? Sungguh, manusia akan binasa tetumbuhan akan mati semuanya. Sebagaimana kita ketahui, jika manusia kekurangan sinar matahari, stamina nya akan melemah. Sebagaimana kita ketahui, tetumbuhan pepohonan ketika tidak mendapatkan sinar matahari, ia akan layu dan dia akan mati. Idza syamsu kuwirat ketika matahari itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. dan kejadian ini menjelang hari kiamat. Allahu akbar. Ketika matahari tersebut digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, digulung dalam artian betul-betul digulung. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuwirat digulung oleh Allah Subhanahu wa taala wujudnya ada. mataharinya tetap ada akan tetapi kuwirat zahab cahayanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala matahari tetap ada akan tetapi matahari itu tidak mengeluarkan sinar cahayanya matahari tetap ada akan tetapi matahari tersebut tidak memberikan manfaat kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini Allahu akbar Atau ulama juga mentafsirkan maksud dari kalimat idza syamsu kuwirat ketika matahari itu digulung, digulung berputar, berbalik berlawanan arah. Mulai terbit dari barat ke arah timur. Allahu akbar. Dan ini merupakan salah satu tanda terbesar akan tibanya hari kiamat. La ilaha illallah. Selanjutnya Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa idzan Detik-detik tibanya hari kiamat, matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari dihilangkan oleh Allah Subhanahu taala, atau matahari tersebut tetap ada tapi cahayanya tidak ada, tidak memberikan cahaya, tidak memberikan manfaat kepada umat manusia. Atau matahari itu tetap ada akan tetapi mulai digulung oleh Allah muncul berlawanan arah dari yang semestinya. Allah Setelah kejadian itu maka wa nujumun kadarat dan ketika bintang-bintang yang ada di langit tersebut tasaqatat in kadarat ay tasaqatat min mawaadhi'iha wa tanatharat Dan ketika bintang-bintang tersebut jatuh bintang -bintang berjatuhan tasaqatat ila al ketika jan Bintang-bintang tersebut berjatuhan di muka bumi ini, Allah akbar. Sahabat tahfithing yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bintang yang ada di langit. Dan akhir-akhir ini kita tahu, banyak ilmuwan mengabarkan bahwasanya bintang yang kita lihat dari muka bumi ini kecil, sesungguhnya bintang tersebut bentuknya jauh lebih besar dari muka bumi yang kita tempati ini. Allah. Coba bisa kita bayangkan ketika bintang-bintang yang ada di langit tersebut, planet-planet yang ada di langit tersebut tasakatat berjatuhan ke muka bumi ini. Berbenturan dengan muka bumi ini apa yang akan terjadi? Allah. Tidak diragukan lagi. Maka bumi ini akan hancur. Berkeping-keping. Idan nujumun kadarat. Dan ketika bintang tersebut sudah mulai berjatuhan di muka bumi ini, ketika planet, planet sudah mulai mendekati bumi, mulai bertabrakan dengan muka bumi ini, maka wa jibalu suyirat dan ketika gunung-gunung yang ada di muka bumi ini mulai diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sahabat Tafit Tifing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala muka bumi ini berputar pada porosnya. Kemudian ketika mulai masuk bintang berjatuhan bertabrakan dengan muka bumi ini otomatis akan terjadi guncangan yang begitu dahsyat. Nah, guncangan tersebut akan mengakibatkan gunung-gunung yang ada di muka bumi ini rata berantakan suyirat Allah Akbar na'udzubillahi min Sahabat Tafi TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah selanjutnya? Dan kemana mana kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Wa al jibalu Allahu akbar. Sahabat Tafi TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa betapa dahsyatnya detik-detik menjelang hari kiamat. Allah firmankan di sini, jika Ketika bintang-bintang yang ada di langit berjatuhan ke muka bumi ini. Dan ketika planet-planet yang ada di alam semesta ini berjalan, berbenturan, bertabrakan dengan bumi ini. Allahu Akbar. La ya ilaha illallah, Allahumma inna lindungi kami semua dari kejadian hari kiamat ya Allah. Maka tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana kondisi muka bumi saat itu. Wa idzal jibalu suyirat secara otomatis ketika muka bumi ini mendapatkan benturan yang bertubi-tubi dari planet-planet yang ada di alam semesta ini dari bintang-bintang yang ada di langit semuanya otomatis bumi ini berguncang hebat dari guncangan tersebut itulah jibalu suyirot. Maka gunung-gunung yang ada di muka bumi ini suyirot. Diratakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ay hurrikat min amakinihah. Digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tempatnya. Allah. Kita tahu. Kita tahu. Betapa kokohnya gunung-gunung yang ada di muka bumi ini. Kita tahu betapa kuatnya gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, tidak hanya yang ada di negara kita Indonesia tapi di seluruh dunia, di seluruh alam semesta. Diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergoncanglah bumi tersebut, tergoncanglah gunung-gunung tersebut dan tercerabutlah gunung itu dari tempatnya. Allahu akbar. Bahkan di sini di tafsir disebutkan Allah. Wasayyarat hawa. Hatta sarat kalhaba. Gunung-gunung yang begitu kokoh menancap di muka bumi ini, ini tercerabut dari akarnya dan terbang wasayyarat fil hawa. Berterbangan di awan. Sujirat fil hawa. Allah. Digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diguncangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dilimparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fil hawa. Di hawa, di awang-awang. Sampai gunung tersebut berterbangan. Allahu Akbar. Seperti kapas yang berterbangan. Allahu Akbar. Dan di dalam ayat yang lain Allah menegaskan Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa jibalu kal ahnil manfush. Allah. Yauma yakunu yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Saat itu ketika detik-detik menjelang hari kiamat menjelang sangkakala ditiup maka annas kal farashil mabthus manusia itu seperti anak-anak yang berterbangan. Seperti dedaunan, bebijian yang terbang terbawa angin. Watakunul jibal kaal kalaih dan gunung-gunung tersebut berterbangan seperti bulu-bulu yang terpa angin. Allah akan. Sahabat Tahfithi Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya kondisi saat itu. Jangankan gunung yang berterbangan, batu kerikil pun ya terbang ke angkat, terbawa angin, kita masih jarang melihatnya. Dan ketika kita mengalami kita sudah menganggap bahwasanya cuaca saat itu begitu ekstrim. Dan bagaimana ketika gunung-gunung yang begitu kokohnya tercerabut dari tempatnya terbang terbawa angin. Allahu Akbar. Sehingga pada saat itu manusia bertanya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalha. Di dalam surat yang lain Allah firmankan Ketika bumi ini diguncangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya goncang Dari goncangan tersebut gunung-gunung tersebut rubuh dan terbang terbawa angin dan benda-benda yang ada di dalam perut bumi ini dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa akhrajatil ardu asqalaha. benda-benda yang ada dalam perut bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantas al insan malaha wa al insanu malaha saat itu manusia bertanya-tanya ada apa ini Allah dan inilah manusia ketika dikasih nikmat ia lupa dari Allah Subhanahu wa taala ia lupa bahwasanya Allah yang memberikan nikmat kepadanya begitu mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bahkan naudzubillah min azab dari Allah Subhanahu wa taala bentuk murkanya Allah Subhanahu wa taala ia berkata "Malah ada apa ini?" Allahu akbar. Wa qala al-insanu malaha? Manusia-manusia yang masih hidup saat itu bertanya-tanya, "Malaha? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini?" cuaca begitu ekstrim. Gempa bumi di mana-mana, bumi bergoyang, bergoncang, sehingga gunung-gunung tersebut tercabut dari akarnya. Allah. Bahkan, فَتَسَيَّرَ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ حَتَّى تَبْقَقَ عَنْ صَفْصَفَةً لَا tara فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمَتًا Gunung-gunung yang ada di muka bumi tercerabut, kemudian tidak ada yang tersisa sedikit pun, sehingga semuanya rata seperti tanah datar, seperti lapangan yang datar, tidak ada lekukan sedikit pun, dan itulah nanti manusia akan dikumpulkan di tempat tersebut. Allahu Akbar Ketika manusia mengalami kejadian-kejadian yang seperti itu Yang begitu dahsyat yang menakutkan Allah Lantas Allah menceritakan bagaimana kondisi manusia saat itu Wa hawamil hamlan bila dan ketika unta-unta hamil yang menjelang kelahirannya dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya Allah. Di sini Allah menyebutkan wa idrul ayshar utlat. Unta-unta yang hamil mendekati kelahirannya. Karena memang saat itu ya unta di negara Arab merupakan harta yang paling berharga yang dimilikinya. Di sini Allah ingin menyampaikan bahwasanya benda yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia saat itu dibiarkan begitu saja bila ra'in wala talibin, tanpa pengawasan. Tanpa pencarian karena memang kondisi saat itu begitu genting, yang terpenting adalah dirinya selamat. Nah, Sahabat Tafid TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah selanjutnya? Dan kemana-mana kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Ya, saat itu, ontak merupakan harta yang paling berharga. Dan di sini bisa kita kiaskan. Ya, tidak hanya onta, benda apapun itu yang paling berharga yang dimiliki oleh umat manusia Allah Akbar Turikat Hamlan Akan ditinggalkan begitu saja Mersinya BMW nya Mobil-mobil mewahnya Kendaraannya Tabungannya Allah Akbar Semuanya ditinggalkan begitu saja Dan ini Memang masuk akal Siapapun itu ketika dalam kondisi genting secara otomatis dia tidak akan memikirkan harta bendanya. Yang penting dirinya selamat. Itu saja. Allahu Akbar. Semua ditinggalkan oleh umat manusia. Lari. Mencari tempat yang lebih aman yang bisa menyelamatkan dirinya dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiba, maka tidak akan ada yang bisa selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min thalik. Sahabat Tafitif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sungguh kejadian-kejadian miniatur, kejadian hari kiamat Sudah kita alami Bagaimana guncangan-guncangan kecil tersebut ya, Sudah terjadi dan sudah kita alami Allahu Akbar Bagaimana matahari tersebut Digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cahayanya sehingga pada hari tersebut Matahari tidak bercahaya Bagaimana Nuju munkadarat Bintang-bintang yang ada di langit Berjatuhan Dan ini sudah terjadi Miniaturnya Bagaimana meteor-meteor itu berseliweran Bahkan ada yang sudah jatuh di muka bumi ini Allah Semuanya itu sebagai pengingat untuk kita semuanya agar kita tetap ingat akan kekuasaan Allah. Agar kita tetap ingat bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman Seandainya seluruh anak Adam bersatu padu untuk melanggar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketahuilah kekuatanku, kekuasaanku tidak berkurang sedikit pun. Dan seandainya seluruh umat manusia bersatu padu untuk beribadah kepadaku sungguh ketahuilah kekuatanku juga tidak akan bertambah. Ibadah kalian, maksiat kalian tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap Allah yang Maha Kuasa. Allah. Maka ingatlah kekuasaan Allah, sehingga kita akan mengakui kelemahan kita. Dengan mengingat kekuasaan Allah, kita akan mengakui kelemahan kita. Bagaimana kita dapati akhir-akhir ini? wajah begitu tidak bersahabat dengan kita Allahu akbar guncangan-guncangan wa yeah. biharu sujirat dan ketika lautan yang ada di muka bumi ini taat jajat naron diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika Lautan yang ada di muka bumi ini mengeluarkan api. Allahu Akbar. Dan semuanya itu merupakan detik-detik menjelang hari kiamat. Nauzubillah, thummanauzubillahminatalik. Nah, sahabat Taufit Tifin di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir-akhir ini kita juga mendapati kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan, kejadian-kejadian yang menakutkan. Bagaimana tidak? Cuaca yang begitu ekstrim. Ya. Hujan yang begitu lebat disertai dengan angin yang begitu kencang. Ya. Bahkan atap rumah pun terbang. Allah. Jika kita ingin berpikir sejenak, ada apa ini? Kenapa Allah mentakdirkan itu semuanya? Coba kita introspeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita perbuat? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpa sebuah kaum mengazab sebuah kaum tanpa ada kezaliman-kezaliman di tempat tersebut kita dapati bagaimana kisah kaum-kaum terdahulu ketika di, mereka melakukan kemungkaran diutus seorang nabi untuk menasehati nasihat tersebut tidak didengarkan diperingatkan peringatan tersebut juga tidak diindahkan Peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga sudah lantas. Kemudian, Allah langsung bertindak langsung dengan membinasakan mereka semua. Dan kejadian-kejadian pada umat-umat sebelum jangan sampai terjadi pada umat kita saat ini. Jadilah manusia yang cerdas, yang bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala. telah menyatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 33 Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum wa anta fihim ya Muhammad dan engkau wahai Muhammad ada di tempat tersebut wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum dan Allah tidak akan mengadab sebuah kaum tidak akan menimpakan sebuah bencana pada kaum tersebut selama kaum tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wa mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala nah sahabat tahfidz tv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin adanya bencana di mana-mana banjir di mana-mana, kerusakan di mana-mana akibat umat manusia, penduduk setempat kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Allah memberikan kunci agar kita semua selamat dari bencana tersebut wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta Allah tidak akan mengazab sebuah kaum kecuali Ya, selama engkau ada di tempat tersebut wahai Muhammad dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama kaum tersebut beristighfar maka dari itu mari kita berbaik istighfar terutama ketika terjadi hujan lebat ya angin yang begitu kencang perbaik istighfar kepada Allah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbanyak doa Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah sayyiban nafi'an turunkanlah yang bermanfaat ya Allah Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah Allahumma la taqtulna biqadabik wa la tuhlikna bi'adab ya Allah jangan engkau bunuh kami dengan murkamu dan jangan engkau binasakan kami dengan azabmu ya Allah perbanyak doa tersebut Allahumma hawalaina wala ya Allah. Dan Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ketika turun hujan yang begitu lebat, perbanyak doa Allahumma hawalaina wala ya Allah. Ya, timpakan hujan ini di sekitar kami jangan ke kami. Jauhkan hujan ini dari kami ya Allah. Jauhkan kami dari musibah ya Allah. Sahabat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang detik-detik menjelang hari kiamat berbagai macam musibah ada. Wa idzal biharu dan air laut itu mulai diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idzan nufusu zuwijat. sahabat Tafit dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari kalimat wa idzan nufusu zuwijat? Dan kemana-mana kita akan lanjutkan setelah jideng satu ini. وإذا النفوس زوجت الله وإذا النفوس قرنت بأشباهها فقرن الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح الله صاحبتها في التفهم الله سبحانه وتعالى بقيت دتك دتك من جلام يا Ketika matahari sudah digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika bintang-bintang sudah dijatuhkan oleh Allah ke muka bumi ini Ketika gunung-gunung sudah diratakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika manusia sudah sibuk menyelamatkan dirinya Mengabaikan seluruh harta benda kekayaannya وَإِذَا الْوُحُوشُ bahkan binatang ternak pun ikut menyelamatkan diri Allahu Akbar nanti menjelang hari kiamat ketika suasana sudah begitu dahsyat gentingnya manusia lari menyelamatkan diri dan binatang ternak pun juga ikut lari menyelamatkan diri bahkan na'udzubillahirrahmanirrahim Allahu Akbar bisa jadi tempat menyelamatkan diri tersebut bercampur aduk antara manusia dengan binatang ternak mereka karena sama-sama menyelamatkan diri dari bencana dari murka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah kejadian itu ya Wa idhan nufusu zuwijat Semuanya sangka kalah ditiup Terjadilah hari kiamat Setelah itu Wa idhan nufusu zuwijat Setiap masing-masing manusia Zuwijat Eh Gurinat Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang ada di muka bumi ini nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala zuwijat bi asbahiha dengan teman semisalnya Allahu akbar Yukrinu bain ar saleh ma'al salih saleh fil jannah wa bain ar su ma'al ar su fil nar Allah Qurnat bi asbahiha fa qurnal fajir ma'al fajir wa salih ma'as salih Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang buruk dengan orang yang buruk, orang yang soleh, orang yang baik dengan orang yang baik, orang yang rajin beribadah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang rajin ibadah, orang yang suka bermaksiat juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat, dengan mereka orang-orang yang rajin bermaksiat kepada Allah sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yuhsyarul mar'u ma'a seseorang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar bersama orang-orang yang dicintai ketika dia di dunia cinta terhadap orang-orang saleh maka insyaallah ia akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh dan ketika Selama ia hidup di dunia, ia cinta terhadap orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari agamanya Allah, bahkan sering menentang Allah, sering bermaksiat, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Akan dikumpulkan bersama orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma na min dan di akhirnya nanti ya, di akhir cerita yuqrinu baina Al Imam Tobari mengatakan ya orang-orang saleh akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh di surganya Allah nanti Allahu Akbar Allahumma ja'alna minhum mudah-mudahan kita masuk dalam kategori tersebut Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang saleh. Amin Allahumma amin. Sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam surganya Allah dan teman-teman tahfid TV dan kita semuanya. Ya. Sebagaimana kita berkumpul di sini kita mengkaji firman Allah, nanti di surga kita berkumpul lagi. Bercengkrama dan nostalgia. Eh, Abang. Kita waktu di dunia sering maka di firman-firman Allah di mana di Tahfid TV di surga ketemu lagi ya Allah itu yang kita harapkan dan seluruh sahabat Tahfid TV dimanapun berada ya. ketika nanti kita tidak tidak bisa berjumpa di dunia ini nanti kita di surga ketemu Amin Allahumma Amin mudah-mudahan Ustaz, kita ketemu di sini ketemu kenapa karena kita waktu di dunia sering interaksi melalui Tahfid TV dan semua teman-teman eh, semua saudara-saudara eh, kita yang ikut membantu berlangsungnya acara ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh bersama guru-guru kita bersama orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin dan begitu juga Al Imam Tawbarim mengatakan faqurin al fajir ma al fajir dan orang-orang fajir yang selalu bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang suka bermaksiat. Endingnya di mana? Nauzubillah min dzalik, di neraka jahanam. Allahu akbar. Di neraka jahanam. La haula la quwwata illa billahil aliyil azim. Bagi kita yang masih suka mengidolakan orang-orang yang jauh dari Allah. Yang masih suka mengidolakan orang-orang manusia yang jauh dari agama Allah, jauh dari syariat Allah, bahkan dengan terang-terangan dia bermaksiat kepada Allah, melawan Allah, mengingkari Allah, mendustakan Allah, mendustakan kitab suci Allah, mendustakan Rasulullah masih diidolakan. Nauzubillah. Hati-hati. Hati-hati dan hati-hati. Takutnya akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Di mana? Tentunya orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, orang yang sering bermaksiat kepada Allah, yang mendustakan Allah, tempatnya di mana? min dengan murkanya Allah di neraka jahanam. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah Maka dari sekarang kita perbaiki. Kita perbaiki hati kita dan kita rubah idola kita. Yang tadinya mengidolakan orang yang tidak pernah sholat, idolakan orang yang sering menjalankan sholat yang tadinya sering mengidolakan perempuan-perempuan yang suka membuka auratnya, sekarang idolakan perempuan-perempuan wanita yang menutup auratnya, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idolakan orang soleh Mudah-mudahan dengan seperti itu, ya, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh Amin Allahumma Wa idzal mau'udatu su'ilat bi dhanbin Qutilat. Nah, sahabat Tafit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kalimat firman Allah wa idzal mau'udatu su'ilat? Bi ayyi dhanbin qutilat? Dan ke mana-mana kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Wa idzal mau'udatu su'ilat? Bi ayyi dhanbin qutilat? Allah Akbar. Kita memasuki fase hisab, Di hari hisab. Allahu akbar. Allahumma inna nas'al kal'afu al-afiyah ya Allah Wa idhal ma'udatu su'ilat Dan ketika Anak-anak perempuan tersebut dibunuh Maka perbuatan tersebut su'ilat Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dufinat wahi hayah Su'ilat tawbihan liqatiliha Allahu Akbar Ma huwa dhanbuha hatta Qatalta Ay, ma huwa hatta qutilat Bi ayyi dhanbin qutilat Di sini Allah menyatakan ya atas perbuatan mereka manusia mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena memang ya sebelum datangnya Islam masa jahiliyah ya adat kebiasaan orang Arab ketika mendapatkan anak perempuan maka anak perempuan tersebut seketika itu juga langsung dibunuh. Dan cara membunuhnya mereka dengan cara dikubur hidup-hidup. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya, salah satu khalifah, khalifah Rashidin, Sedana Umar bin Khattab, ya, pernah melakukan hal tersebut. Allah di masa jahiliyah sebelum mengenal Islam, sebelum dekat dengan Rasulullah, Ketika mendapati anak perempuan, ya, lahir anak perempuan, bahkan pada saat itu disebutkan sang istri takut dan tidak rela ketika anaknya ingin dibunuh. Kemudian anak tersebut dipakaikan pakaian laki-laki sehingga mencapai usia 2 tahun. Suatu ketika, ya, Senomar bin Khattab, ya, membawa anak tersebut dengan bangganya ya dan mulai dilatih dengan strategi-strategi perang akan tetapi subhanallah anak tersebut buang air kecil kemudian ketika Said Umar bin Khattab ingin mengganti pakaiannya ketika dibuka celananya kemudian terperanjat betapa kagetnya Said Umar bin Khattab mendapati anaknya yang ia gendong selama ini ternyata ada seorang perempuan. Saat itu juga tidak pakai pikir panjang dan tidak pakai bermusyawarah, langsung anak tersebut dibawa oleh Sina Umar Khattab di tengah gurun pasir. Sampai di tengah-tengah gurun pasir, Sina Umar bin Khattab gali lubang. Setelah digali lubang, anak tersebut dimasukkan dan dikubur. Allah Akbar. Begitu juga dengan jahiliyah-jahiliyah yang lain. Akan tapi setelah tibanya Islam, Sedang Umar bin Khattab menjadi manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika teringat kejadian tersebut, Sedang Umar bin Khattab selalu menangis, menangis dan menangis. Menyesali perbuatannya. Wa idzal mau'udatu dan ketika perbuatan mereka membunuh anak perempuan mereka tanpa dosa bi'izan bin ditanya oleh Allah Subhanahu taala apa dosa mereka sehingga mereka kalian bunuh wa idza suhuf nusyirat dan ketika suhuf ai suhuful a'mal buku lembaran catatan amal perbuatan manusia nusyirat dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar di yaumul hisab nanti buku catatan amal perbuatan kita dimulai dari kita usia balik sampai wafat sampai meninggal dunia itu semuanya tercatat Allahu Akbar Allah memiliki bukti yang akurat karena di samping kita ada malaikat rakib dan malaikat atid yang senantiasa mencatat perbuatan kita yang senantiasa mencatat ucapan kita sekecil apapun ucapan kita sekecil apapun perbuatan kita dibukukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat yaumul mahsyar as-suhufu Lembaran-lembaran catatan tersebut dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa samau Dibentangkan di hisab antara amal baik dengan amal buruk, antara ibadah dengan maksiat. Jika sudah melalui yaumul hisab, sudah melalui melewati ya perhitungan kemudian idz-zama'u kusitat dan langit tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala langit yang ada saat ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala idz-sama' uzilat wa nuziat min makaniha kama al-jilda anisha Allah. Al-Imam Sobuni dalam tafsirnya mengatakan, itu sama'u kusyitat, dan ketika langit diambil oleh Allah subhanahu ta'ala, dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti ya, kulit kambing yang diambil dari badannya. Diambil serin. Dan langit itu pun juga sama diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika sudah itu semuanya selesai, Allahu Akbar, wa idzal jahimu su'irat kemudian neraka mulai dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala jahimu su'irat wa idza nar jahannam uqidat wa udrimat ada illahi taala dan ketika neraka jahannam tersebut mulai dinyalakan mulai diaktifkan Allah dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa menentang akan ajaran Allah, bagi hamba-hamba yang senantiasa mendustakan Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liadailah <tuk> dipersiapkan bagi mereka musuh-musuh Allah yang senantiasa memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa <tuk> jannah uslifat begitu juga dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa <tuk> jannah <tuk> uribat minal muttaqin mulai didekatkan surga tersebut mulai didekatkan pintu surga tersebut mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan saat itulah alimat nafsun ma ahdarat. alimat nafsun ma ahdarat. seluruh umat manusia akan tahu apa yang selama ini ia lakukan ma ahbarat. apapun yang pernah mereka lakukan apapun yang pernah mereka ucapkan saat itu juga dibentangkan di hadapannya sehingga kita semua saat itu di hadapan Allah sedikit pun tidak mampu untuk mengelaknya kita hanya mampu berucap betul ya Allah hamba pernah melakukan ini betul ya Allah kita hamba pernah mengucapkan seperti ini betul ya Allah betul ya Allah betul ya Allah tidak akan bisa mengelak sedikit pun karena Allah juga memiliki catatan catatan buku perbuatan kita Allahu Akbar kalimat ketika proses itu semua yang sudah kita lalui kita akan tahu dan kita akan mendapatkan balasannya mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dari kemurkaannya ya Allah dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala bersama orang-orang soleh bersama guru-guru kita ya Allah Amin Allahumma amin sahabattahfid dirahmati oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat membuka wawasan kita, menyadarkan hati kita, memperkuat keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan murkanya kepada hamba-hambanya yang senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, perlindungannya kepada hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama akhir-akhir ini ya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan rahmatnya terhadap kita semuanya Allah mengurungkan murkanya amin Allahumma amin Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir kajian kita. A'udzu minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك يا الله la takna la taqatulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi ya allah jangan engkau bunuh kami dengan murkamu ya allah dan jangan jangan engkau binasakan kami dengan azabmu ya allah bi rahmatika ya rahman rahim ya allah bi rahmatika ya rahman rahim ya allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin bismi al-fatihah a'udzu billahi minasy syaitonir Sahabat Tafit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.